Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi cuman kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengubah atau mengganti bahasa di aplikasi Loglog teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah bahasanya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Loglog-nya. Nah, kita buka nih ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Loglog, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada menu saya, ini bisa kalian klik menu saya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan saya seperti ini, kalian bisa rubah untuk bahasanya itu, kalian bisa scroll ke bawah teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan bahasa ya. Nah, di sini saya itu sedang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, misalnya di sini saya akan ubah bahasanya menjadi bahasa lain teman-teman ya. Nah, misalnya saya akan ubah menjadi bahasa Inggris. Nah, yang paling atas sendiri ini ada bahasa Inggris, tinggal kita klik aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian pilih, kalian tinggal kembali aja dan kalian bisa lihat untuk perubahannya apakah sudah berubah atau belum teman-teman ya. Nah, di sini sudah berubah menjadi bahasa Inggris semuanya ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah bahasa aplikasi Loglog. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.